Selamat pagi, siswa kelas 2C. Baik, hari ini hari Rabu, tanggal 3 November 2021, kita melanjutkan pembelajaran di halaman 34. Ya. Pembelajaran di halaman 34 yaitu rawa, sungai, danau. Rawa, sungai, danau. Kita bahas yang rawa dulu ya. Baik, dipanggil Adelardo Cetalin. Silakan baca dulu deskripsinya, Adelardo. Harus kuat ya, nak, suaranya. Silakan, Adelardo. Iya, Felix. Bukan Adelardo. Halo, silakan dibaca. Oke, saya cancel ya. Felix Seven, silakan Felix. Rawa B, rawa. Rawa adalah tanah basah yang sering digenangi air rawa. Ada yang berair. Tawar dan ada yang berair payau. Air payau adalah campuran air tawar dengan air laut. Oke, cukup ya Felix, gantian ya. Jocelyn Witovin, silakan ulangi Jocelyn rawa. Yes, Miss. B, rawa. Rawa adalah tanah basah yang sering digenangi air. Rawa ada yang berair tawar dan ada yang berair payau. Air payau adalah campuran air tawar dengan air laut. Lanjut. Contoh kawasan rawa. Contoh kawasan rawa antara lain rawa air tawar dan rawa bakau. Rawa tawar digenangi oleh air tawar. Rawa bakau digenangi oleh air payau. Rawa bakau biasanya terletak dekat dengan pantai. Oke, baik. Semuanya perhatikan dulu ya ke arah kamera. Oke, perhatikan. Topik yang baru adalah rawa. Oke, ini gambarnya. Apa itu rawa? Rawa adalah tanah yang basah yang sering digenangi air. Tanahnya sering digenangi air. Dah, ada rawa berair tawar. Ada rawa berair payau. Ya, kalau dia air payau, biasanya campuran air tawar dengan air laut. Nah, itu air payau. Campuran air tawar dengan air laut. Contoh kawasan rawa. Ya. Rawa air tawar dan rawa bakau. Rawa air tawar dan rawa bakau. Rawa tawar itu pasti digenangi oleh air tawar, tapi kalau dia rawa bakau, rawa yang digenangi air payau. Ingat air payau itu adalah campuran air tawar dengan air laut. Kalau yang rawa bakau. Ya, ini dia rawa bakau. Oke. Rawa bakau itu biasanya letaknya tidak jauh dari pantai. Karena dia campuran airnya itu dengan air laut yang bakau. Rawa bakau digenangi oleh air payau. Bisa dimengerti?
Jadi rawa bakau yang namanya rawa bakau, yang ini yang gambar ini kan tumbuhan bakau. Ini pasti daerahnya di pinggir pantai, ya, tidak jauh dari air laut. Campuran air tawar dengan air laut yang sudah kita pelajari kemarin mengenai lautan pantai banyak ditumbuhi oleh tumbuhan kelapa dan bakau. Karena akar bakau ini bisa mencegah bencana seperti gelombang tsunami. Begitu ya. Kita lanjut. Apa manfaat tumbuhan apa manfaat rawa ya? Apa manfaat rawa? Tumbuhan bakau sudah migrasi minggu lalu. Apa sih manfaat rawa? Oke. Coba Rebecca, Rachel, silakan nak Rebecca, Rachel. Rebecca. Iya, Miss. Ya, silakan. Manfaat rawa. Rawa memiliki beberapa manfaat bagi makhluk hidup. Di antaranya yang ini, sumber cadangan air. Rawa mampu menyerap dan menyimpan kelebihan air dari daerah sekitarnya, terutama saat musim hujan. Benar, lanjut ya. Dapat melindungi. Dapat dilindungi lingkungan dari banjir. Daerah rawa merupakan salah satu daerah yang dapat membantu penyerapan air dan juga merupakan lokasi mengendapnya air. Dengan adanya rawa, maka air yang berlebihan debitnya dapat terhapus sementara dan juga dapat terserap pada rawa-rawa. Hal itu tentu saja dapat membantu untuk menjaga banjir dan juga masalah yang dapat muncul karena adanya debit air yang berlebihan seperti tanah longsor. Oke, next ya, masih Rebecca. Mana? Sebagai sumber mata pencaharian. Ya. Manfaat rawa bagi kehidupan manusia juga dapat menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi warga sekitarnya. Daerah sekitar rawa biasanya memiliki banyak pohon-pohon kecil yang dapat diambil kayunya. Selain dapat memanfaatkan hasil-hasil alam dari pepohonan dan juga tumbuhan yang tumbuh di sekitar rawa, banyak juga warga sekitar rawa yang memanfaatkan hewan yang hidup di sekitar rawa untuk diburu dan dijual sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi warga sekitar. Terima kasih Rebecca. Sekarang George, silakan George. Alexander, George Alexander, silakan. Halo George, silakan dibaca nak. Tolonglah main bicara, ingat lagi jawab nih. Halo, tumbuhan rawa, silakan. Biogas merupakan salah satu energi alternatif yang diklaim dari sini bersih. Nah. Halo, dari topiknya tumbuhan rawa mampu dari sini bacanya, ayo. Tumbuhan rawa mampu dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Biogas merupakan salah satu energi alternatif yang diklaim bersih dan juga ramah lingkungan. Biogas dapat dibuat dengan menggunakan tanaman, salah satunya adalah tanaman enceng gondok yang dapat
dengan mudah diperoleh dari daerah rawa. Lanjut. Sebagai manfaat rawa ya, sebagai? Sebagai lokasi wisata, saat ini sudah banyak sekali daerah rawa-rawa yang dimanfaatkan sebagai salah satu lokasi alternatif dalam berwisata selain dapat menjadi lokasi wisata yang menghibur dan menghibur berwisata di daerah rawa-rawa juga dapat menambah ilmu pengetahuan banyaknya keanekaragaman. Karena keragaman hayati yang terdapat di daerah rawa disebut sehingga daerah rawa menjadi lebih menarik untuk dijadikan lokasi wisata. Iya, terima kasih ya, Jor. Next, Kendrick. Ada Kendrick? Oke, harus kuat suaranya ya, Kendrick. Silakan. Iya, Miss. Iya, Miss. Ya, silakan, Kendrick. Dapat mendebut tanah daerah sekitar rawa merupakan daerah yang gembur dan juga memiliki banyak sekali usut halap tanah rawa dapat dimanfaatkan untuk menjadi media tanah yang baik karena dapat menyuburkan tanaman. Thank you, Kendrick. Selanjutnya Valerie. Iya, Miss. Ya, manfaat rawa sebagai? Sebagai pembudidayaan ikan. Oke. Beberapa jenis ikan dapat hidup di daerah rawa dan merupakan salah satu kesempatan yang sangat baik untuk memanfaatkan lahan rawa sebagai salah satu media untuk peternakan dan pembudidayaan ikan. Oke, terima kasih Valerie. Ya, itulah manfaat rawa. Manfaat rawa diantara lain adalah tadi apa? Manfaat rawanya sebagai sumber cadangan air. Karena dia mampu menyimpan kelebihan air di daerah sekitarnya pada saat musim hujan. Yang kedua, sebentar ya, Jennifer Cesaro, jika main-main screen-nya, saya remove ya Jennifer Cesaro. Tolong fokus ya Jennifer, ini sekali lagi ya, saya kasih peringatan ya Jennifer. Jangan main-main screen-nya ya. Fokus dulu ya nak, bisa Jennifer. Paham? Oke. Tertip ya, thank you ya. Oke, kita lanjut. Manfaat rawa adalah dapat melindungi lingkungan dari mencegah apa? Banjir. Ini manfaat rawa. Yang kedua, sumber mata pencaharian. Kemudian sumber bahan bakar juga bisa. Tempat lokasi wisata. Oke, kemudian sebagai pembudidayaan ikan. Oke, ada chat saya. Siapa yang mendengar suara saya kecil? Siapa yang mendengar suara saya kecil? Jennifer Cesaro katanya suara saya kecil. Yang dengar suara saya besar? Yang dengar suara saya besar? Nah, yang lain besar suaranya. Nah, kenapa Jennifer? Nah, coba speakernya coba punya kamu di
volumenya coba dibesarin, volume suara kamu, ya. Karena nih suara di sini nggak ada yang kecil, nak. Oke, Jennifer? Bisa paham, Jennifer? Iya. Minta tolong ya, jangan main-main screen-nya ya, Jennifer. Tertib ya, bisa. Oke, good job. Thank you, Jennifer. Bisa lanjut ya, Jennifer? Oke, baik. Oke, saya lanjut ke sungai. Nah, siapa yang pernah ke sungai? Ayo kita jalan-jalan ke sungai ya. Oke, apa itu sungai? Saya mau panggil dulu. Siapa ya? Coba Kristal Tehdi. Silakan nak, Kristal. Sungai. Sungai. Sungai merupakan aliran air yang mengalir dari hulu ke hilir. Hulu sungai adalah bagian sungai tertinggi yang terletak di pegunungan. Adapun hilir sungai merupakan bagian terendah sungai. Hilir terletak di dekat laut. Thank you, Crystal. Kita ulangi sekali lagi ya. Sydney. Halo, Sydney. Silakan baca ulang, Sydney. Sungai merupakan air, aliran air yang mengalir dari hulu ke hilir. Hulu sungai adalah bagian sungai tertinggi yang terletak di pegunungan. Adapun hilir sungai merupakan bagian terendah sungai. Hilir terletak di dekat laut. Terima kasih. Baik. Semuanya perhatikan dan tolong diingat ya, lihat sungai. Apa itu sungai? Sungai adalah aliran air yang mengalir dari hulu ke hilir. Kenzo Raulin, halo Kenzo. Jangan main-main buku tulis dulu ya, nak. Nah, duduk yang tertib. Tangannya coba kamu lipat dulu. Tegak duduknya. Coba. One, two, three. Oke, tegak ya. Fokus dulu ya, Kenzo Raulin. Baik sekali, Kenzo. Oke, thank you ya. Saya ulangi ya, Kenzo. Sungai adalah aliran air yang mengalir dari hulu ke hilir. Hulu itu apa, Miss? Mau tahu hulu artinya? Hulu sungai itu adalah sungai yang tertinggi. Kemudian letaknya ini, nak, dikelilingi oleh pegunungan. Jadi kalau kamu sedang berjalan-jalan, berwisata bersama keluarga, perhatikan misalnya ke sungai. Lokasi sungai itu dekat apa ya? Apakah dekat pegunungan atau yang terendah? Nah, tapi kalau kamu lihat penampakan alamnya indah, ya. Oh, ini ada pegunungan. Berarti kamu sedang, ya, sedang ke sungai bagian hulu. Nah, coba ingat-ingat nggak bersama keluarganya, mama dan papa jalan-jalan berwisata ke sungai? Kamu lihat daerahnya banyak pegunungan. Berarti sungai yang kamu datangin itu adalah daerah hulu. Karena daerah hulu adalah daerah tertinggi. Nah, daerah tertinggi yang letaknya tidak jauh dari pegunungan. Ya, seperti ini. Yang putih ini adalah aliran sungai. Ya, aliran sungai. Sementara yang dikelilingi oleh bukit atau pegunungan yang sangat tinggi sekali. Ini sudah dataran tinggi. Begitu, namanya sebut dengan hulu sungai. Sedangkan hilir, nah ini gambarnya hilir. Pernah nggak jalan-jalan ke sungai, tapi dia bagian terendah. Seperti ini kawasannya. Tidak nampak pegunungan, namun dia rendah, daerahnya rendah. Nah, hilir ini adalah sungai yang letaknya terendah. Biasanya kalau hilir, itu letaknya tidak jauh dari laut.
atau dekat laut? Pernah nggak jalan-jalan yang ke sungai tahu-tahu sampai ke laut? Dekat dengan laut gitu. Pernah? Siapa yang suka jalan-jalan melihat-lihat perairan? Ada? Bersama keluarganya. Pernah ke sungai nggak? Lihat ikan. Nah, mungkin lupa ya. Pasti pernah ya. Tapi lupa ya daerahnya di mana. Oke, baik. Jadi kamu harus mengetahui bahwa sungai itu kalau yang seperti lokasinya, yang terendah itu pasti ke hilir. Karena letaknya tidak jauh dari mana, Gevandi? Dari laut. Begitu ya. Ingat ya, kalau dia hulu, nah lokasinya itu kawasan pegunungan sungainya. Semuanya pegunungan gitu ya. Tapi kalau misalnya dia terendah, lokasi sungai ini tidak jauh dari laut. Oke? Itu saja. Ya, hilir terletak di dekat laut. Nah, kita sekarang mau jalan-jalan ke danau. Nah, danau. Siapa yang sudah pernah ke Danau Toba? Semuanya sudah pernah ya. Oke, Gevandi William, silakan baca kembali, nak. Danau. Danau adalah genangan air yang luas yang dikelilingi oleh daratan danau. Mana suaranya Gevandi? Kenapa bisa hilang Gevandi? Miss cancel ya. Harus kuat suaranya ya nak. Coba Miss panggil Genesi Raulin. Silakan Genesi. Baca kembali ya. Yes, Miss. Danau adalah genangan air yang luas yang dikelilingi oleh daratan. Danau umumnya dikelilingi oleh daratan. Air danau tidak berhubungan langsung dengan air laut. Next. Air danau. Air danau. Ya, umumnya. Air danau tidak berhubungan langsung dengan air laut. Oke, lihat buku nak. Sudah ada kok ya. Saya ganti ya, Genevi. Andrew Theodore Pojan. Andrew Theodore Pojan. Yes, Miss. Air danau. Air danau umumnya berupa air tawar. Contoh danau di Indonesia antara lain Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur, dan Danau Batur di Bali. Oke, danau. Yang terakhir perairan ya. Tadi rawa, sungai, sekarang danau. Yang lalu adalah lautan ya. Oke, danau adalah genangan air yang sangat luas. Coba lihat gambar danau dari tampilan ini. Ini dia, tengah-tengahnya air, namanya air danau. Oke. Genangan air yang luas dikelilingi sama daratan. Genangan air yang luas dikelilingi daratan disebut danau. Ini lihat, danaunya tengah-tengah ya airnya. Ya, daratannya di bagian luarnya ya. Nah, jadi danau ini tidak ada hubungannya dengan air laut. Beda dengan sungai tadi. Beda dengan rawa tadi. Nah, kalau danau tidak. Kenapa? Airnya itu seperti di mangkuk. Tahu mangkuk, nak? Nah, ibaratnya mangkuk. Nah, di tengah-tengah itulah airnya. Kanan-kirinya itu sudah daratan. Jadi dia nggak ada hubungan sama air laut. Tidak ada. Nah, sifat si air danau ini biasanya air tawar sifatnya. Ya. Contoh danau yang ada di Indonesia. Ada namanya Danau Toba. Di Sumatera Utara. Nanti kalau langsung tanya, di manakah letak Danau Toba, jawabannya apa? Harus tahu ya, Sumatera Utara.
Kemudian ada lagi istilahnya Danau Kelimutu. Danau Kelimutu di mana lokasinya? Nusa Tenggara Timur. Oke. Danau Batur. Di mana ini? Di Bali. Nanti misalnya ya, sesi pertanyaan harus bisa jawab. Makanya Miss bilang tadi disimak ya. Jangan main-main dulu ya. Kalau Miss tanya nggak tahu, nah, berarti kamu tadi nggak memperhatikan. Oke, saya ulangin. Ada tiga danau yang ada di Indonesia. Yang terkenal adalah Danau Toba, Danau Kelimutu, dan Danau Batur. Oke, kita lanjut ke halaman 35. Bentuk bumi. Bentuk bumi, halaman 35. Tanika Fardani, silakan baca kembali. Ya, Miss. Bentuk bumi. Bumi berbentuk bulat. Terjadi kejadian sehari-hari yang menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat. Yang pertama apa kejadiannya? Pertama, jika kita berlayar ke satu arah, kita akan kembali ke tempat semula kita berlayar. Kedua, pada waktu matahari terbit, awan dan gunung-gunung tinggi di sebelah timur sudah tampak terang. Sementara itu, di sebelah barat masih tampak gelap. Tiga, coba perhatikan kapal laut menuju pelabuhan. Mula-mula, yang tampak dari pandangan adalah tiang atau bagian atas kapal. Lalu perlahan-lahan muncul badan kapal. Akhirnya seluruh badan kapal terlihat dari pandangan kita. Kita dapat mempelajari kenampakan alam dari globe atau peta. Globe adalah tiruan bumi. Peta adalah gambar permukaan bumi pada bidang datar. Oke, terima kasih Tanika. Ya, bentuk bumi. Bentuk bumi berbentuk apa? Coba saya tanya dulu ya, Giselle Nicole. Bumi berbentuk? Bulat, Miss. Jawabannya nak? Bulat, Miss. Bulat, iya. Jadi bumi itu berbentuk bulat, ya. Oke. Nah, apa buktinya bumi berbentuk bulat? Nanti bisa kasih tahu lagi ya. Jadi, pada zaman dahulu, ya, dahulu kala ya, orang-orang mengira bahwa bumi itu berbentuk datar. Mungkin seperti kertas, seperti yang datar gimana? Begini ya, datar ya. Nah, ini dia. Bentuknya datar ini bumi. Ini orang-orang zaman dahulu kala ya. Nah, namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, ya, bumi itu bentuknya bulat. Nah, tapi ini bukan bumi asli. Ini bukan bumi asli, ini adalah tiruannya. Nah, ya, ini tiruannya, Nak. Ini namanya globe. Globe itu untuk belajar siswa. Kalau bumi asli, kita harus keluar angkasa untuk melihatnya langsung. Nah, kamu kan tinggalnya di bumi. Namun kamu nggak tahu gitu bentuknya dari jauh gimana gambarnya. Nah, ini bukan bumi asli ya. Ini adalah globe. Ini adalah tiruannya. Ya, bumi asli tidak ada seperti ini. Ada cagaknya nggak ada. Dia hanya bola begini aja. Nah, karena untuk pelajaran, supaya nggak jatuh, dibuatlah cagak seperti ini. Tapi aslinya nggak gini ya. Nggak ada cagak ini. Hanya bola ini saja. Nah, ya. Dia sesuai dengan rotasinya, berputar. Oke? Nah, ini seolah-olah seperti inilah bentuk bumi. Oke? Jadi, apa buktinya kalau bumi itu bulat? Buktinya adalah, yang pertama, buktinya adalah apabila kita berlayar, ya, terus ke satu arah, kita akan kembali ke tempat semula kita berlayar. Oke, misalnya kamu
mau berlayar naik kapal ya. Tapi nanti kamu akan kembali ke tempat asal kamu, ke pelabuhannya, begitu ya. Kemudian pada waktu matahari terbit, awan dan gunung-gunung tinggi di sebelah timur sudah tampak terang. Namun di sebelah baratnya masih tampak gelap. Contoh yang poin kedua. Misalnya, Titanica sedang berada di Eropa. Ya. Kemudian si siapa lagi bisa contoh ya? Si Chen tinggal di Indonesia. Di Indonesia, Chen jam 7 pagi, Chen sedang belajar. Itu di pagi hari. Namun belum tentu di Eropa tempat tinggal Tanika itu pagi hari. Tempat tinggal Tanika masih malam. Berbeda waktunya gitu ya. Waktunya berbeda. Inilah maksud tadi. Ya, belum tentu di negara lain itu pagi, malam. Karena kan dia berputar. Jadi kalau dia mataharinya tidak tersinar di sebelah sini, ini gelap. Kalau tersinar, inilah yang pagi. Buminya kan berputar. Nah, posisi berputar, kalau bumi ini ke sebelah sini, ya gelap. Karena nggak dapat sinar matahari. Inilah yang pagi. Gitu ya. Selanjutnya, poin ketiga. Mengenai kapal yang ada di air laut. Kalau kita lihat kapal ini dari jarak jauh, ini kecil sekali loh. Kalau jalan-jalan ke laut, lihat kapal kan. Nah, kapalnya sedang berlayar, nak. Dari kejauhan kecil. Yang kecil sekali. Hanya kamu lihat tiang-tiangnya saja. Ya, lama-kelamaan ya, kamu bisa melihat utuh kapalnya. Lama-lama mendekat ke arah kita. Mendekat-mendekat, ya, kapalnya berjalan mendekati kita, barulah kamu lihat kapal yang secara keseluruhan itu sangat besar sekali. Ya, kapalnya kapal laut yang bisa membawa penumpang dan barang-barang yang berat. Begitu, ya. Bisa dipahami? Kapal laut yang menuju pelabuhan mula-mula akan terlihat bagian atasnya saja. Kecil ya. Lalu terlihat sebagian badan kapal dan akhirnya kita bisa melihat seluruhnya. Oke. Nah, perbedaan globe dengan peta. Kamu harus tahu istilah ini. Saya pernah melihat ini. Kata misalnya ini namanya globe. Iya, globe itu adalah tiruan. Tiruan bola bumi, tiruannya replika ya, replika tiruan bola bumi. Ini untuk belajar ya, untuk ilmu siswa. Tapi kalau peta seperti ini. Ya, gambar permukaan bumi dalam bentuk bidang datar. Ini bisa kita gambar. Contoh bidang datar. Contohnya ya, buku gambar kamu ada. Nah, bagaimana bentuknya? Mendatar kan buku gambar. Buku gambar KTK bagaimana bentuknya? Everest, Kenzo, Jaden. Bagaimana bentuk buku gambar? Datar. Nah, bisa kamu gambar ini, gambar pulau-pulau. Inilah disebut namanya peta. Kamu warnai di buku gambar ya. Misalnya pulau, gambar air laut. Kamu gambar negara dan kota-kotanya. Ya. Inilah disebut peta, gambar permukaan bumi pada bidang datar. Istilahnya pakai buku, ya. Oke, ini bidang datar. Nah, ini adalah globe, tiruan bola bumi. Bisa dibedakan mana peta, mana globe. Kalau peta permukaan bidang datar, ya. Untuk penampakan bumi. Kalau globe, tiruan bola bumi. Oke, baik. Saya mau tanya dulu dengan siswanya. Coba dulu Lukita. Lukita. Ya, Miss. Oke, dengarkan Lukita. Misalnya ya, kita ulangi dari awal. Mengenai rawa sungai. Oke. Saya mau tanya, coba kamu sebutkan kawasan perairan dimulai dari mana?
kawasan perairan. Dimulai dari Lucita. Ini apa Lucita? Lucita? Ya, Miss. Silakan dijawab. Kawasan perairan dimulai dari rawa. Rawa. Sungai. Sebelum rawa apa, Nak? Tunggu dulu. Sebelum rawa apa? Di halaman 33. Sebelum rawa. Lautan. Nah, mulainya dari lautan. Yang pertama. Halo, lautan. Diulangi, Nak. Lautan, kemudian? Rawa. Rawa. Yang ketiga? Sungai. Sungai, oke. Sungai, ya. Yang keempat? Danau. Danau yang terakhir. Sudah paham, Lupita? Sudah, Miss. Oke, sekali lagi ya. Miss mau tanya lagi. Apa beda hulu sungai dengan hilir sungai? Bedanya apa? Hulu. Iya, bedanya apa? Bagian sungai tertinggi. Hilir. Merupakan bagian terendah sungai. Oke, hilir itu bagian terendah sungai. Biasanya hilir dekat apa? Laut. Oke, diingat ya Lukita. Oke, soal berikutnya. Coba kamu sebutkan contoh danau yang ada di negara Indonesia. Apa sih contohnya? Danau Toba di semua Sumatera Utara. Oke, danau Utara. Mutu di Nusa Tenggara Timur. Danau Batur di Bali. Oke, harus diingat ya. Satu lagi. Ya. Apa beda peta dengan globe? Bedanya di mana? Globe adalah tiruan bumi. Peta adalah gambar permukaan bumi pada bidang datar. Good job, Lucita. Itu sudah paham ya. Jadi anak-anak semuanya nanti diperhatikan lagi bukunya, baca ulang. Nah, ya, supaya lebih paham. Oke, sudah habis durasinya. Sekian dulu dari Miss.